Gian. Yang pertama gue pengen seperti idola gue, Michael Jackson saat ini. Ini mau diapain, Mas? Gue pengen kayak Michael Jackson. Kayak Michael Jackson. Gini sih? Tadi kita cari Michael Jackson. Ini kan. Rambut gue tadi keribu, mirip Michael Jackson waktu kecil. Tapi lama-lama banyak yang bilang gue mirip Budi Anduk. Akhirnya gue ikat seperti ini. Pas gue ikat banyak yang bilang mirip Kamga, personel tangga. Keren ya? Tapi pas sampai sini gue banyak yang bilang mirip Ade Juwita. Ini nyokap gue selingkuhnya parah banget. Nama gue Gian, gue orang Batak yang punya keturunan Ambon. Tapi malam ini gue pengen kasih tahu satu rahasia kepada kalian semua. Tapi serius ya, jangan diledekin ya. Sakit ini. Sakit. Gue punya keturunan Cina. Gak percaya ya? Tuhan aja gak percaya. Nyokap gue putih, itu nyokap gue. Mungkin dia pak waktu ngelahirin gue tuh dia gak percaya juga. Kribo. Item. Dok, ini anak saya. Iya, itu anak ibu. Bisa ditukar dengan beras gak, dok? Iya, walaupun gue item, gue Cina. Iya, gue Cina. Cina yang tertunda. Dan keluarga gue emang aneh banget. Gue 5 bersaudara, belang semua. Anak pertama sampai anak ketiga itu item. 2 anak terakhir itu putih. Gue curiga ini prinsip keluarga gue, habis gelap terbitlah terang. Gak percaya liat adek gue, tuh adek gue. Putih kan? Mirip gak? Enggak kan? Tuhan aja gak percaya sama gue. Cina gue itu dari opa gue. Masalah lagi nih, waktu dalam keluarga, kalau misalnya lagi kumpul keluarga, opa gue tuh suka isengin gue. Suka nanya-nanya ke adek gue. Kamu Cina apa? Kamu Cina apa? Giliran gue yang gak enak. Gian, kamu Cina? Iya, Ian Cina. Pas gue ngomong gitu, opa gue ngomong ke nyokap gue, bisa ditukar dengan beras gak? Tapi gak usah ngomong tentang keluarga. Gue pengen tanya ke kalian semua, pernah gak kalian ke restoran cepat saji, udah ngantri panjang banget, tapi nyampe depan ditanya, ada bisa dibantu kakak? Apa perasaan kalian? Kan udah tau mau makan, ngapain ditanya lagi? Kan gak mungkin pas nyampe depan ditanya, ada bisa dibantu kakak? Gak mungkin kan jawabnya, enggak kakak, saya gak pengen pesan makanan. Cuma pengen nanya, toilet sebelah mana ya? Gak mungkin, itu sama aja kayak lu berdua sama pacar, udah dalam kamar, udah gak pakai baju, udah gak pakai celana, udah gak pakai malu. Tapi cewek lu masih nanya, kita mau ngapain ya sayang? Gak mungkin kan gue bilang, enggak sayang, cuma pengen nanya, toilet sebelah mana ya? Gua Gian, selamat malam. Terima kasih sudah memberikan kesan yang manis untuk malam ini. Terima kasih, Gian. Gian, bagus banget. Kompor gas, Gian. Kasih, Om. Ya, ada tepuk tangan sekali lagi untuk Babe. Babe Gian. Gian.